إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حين كنا نسوق كتاب baru ما نجلي كتاب Kitab baru, insyaAllah kita masuk bab kitab jilid yang keempat lah. Daripada pustaka Geria Ilmu ni. Saya tak tahu ada cetakan yang lain, tapi setakat ni ni lah satu-satu cetakan yang dia telah terjemah habis. Walaupun terjemahan dia bukanlah terjemahan yang terbaik sekali, tapi at least dia ada lah untuk kita nak terjemah balik daripada awal. Kitab ni bukan benda yang mudah. Jadi syukur kepada Allah Azza wa Jalla dah ada orang terjemahkan. Kita betulkan beberapa tempat yang boleh kita betulkan. Hari ini kita masuk perang Khandaq. Perang Khandaq. Wala Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Pada bulan Syawal. Menurut pendapat yang paling tepat daripada dua pendapat di kalangan ulama. Ada berapa pendapat? Dua. Satu kata 5 Hijriah, satu kata 4 Hijriah. Tidak terjadi perbezaan pendapat bahawa perang Uhud terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Dan kaum musyrikin menjanjikan perang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun ke-4. Hanya sahaja pada tahun tersebut terjadi musim paceklik, apa ni, musim kemarau. Macam mana sebut dia? Makhraj ni macam mana betul? Puteri, paceklik ni. Paceklik. Ha, tu makhraj yang betul eh. Paceklik. Bukan paceklik. Paceklik. Ha, paceklik. Ha, okey, tu makhraj yang betul lah. Ha? Apa dia? Kemarau. Kemarau. Paceklik. Paceklik. Okay. Dia bukan daripada perkataan pacek eh? Macet. Bukan eh? Macet jam. Kalau penat. Capek. Ini pacek lik. Okey, baik. Tak apalah, sekiranya kita belajar bahasa sahabat kita eh? Hanya saja pada tahun tersebut terjadi musim Paceklik ni. Susah lah sebut, ada K dua kali. Paceklik. Kalau orang Arab ni mesti susah nak sebut ni. Hingga mereka tidak menepatinya. Sebab kan masa perang Uhud tu kan, kan Nabi kata tahun depan kita akan jumpa sekali lagi. Bila tahun depan tu, orang musyrikin tak datang juga pada tahun ke-4 tu. Jadi tahun ke-5 tu perang, okay? Mereka pun tidak meneruskan perang. Dan pada tahun ke-5 mereka datang untuk memerangi Rasulullah SAW. Inilah pendapat pakar sejarah dan peperangan. Musa bin, peperangan bahasa Arab panggil Maghazi. Peperangan Nabi ni kita panggil Maghazi. Apa dia sebut dia? Maghazi. Macam mana ejek dia? Maghazi. Sebab kalau kita baca Sahih Bukhari, dia panggil Kitabul Maghazi. Kitabul Maghazi, kitab peperangan Nabi SAW. Okey. Sama juga macam kitab Musa bin Uqbah ni, Maghazi Musa bin Uqbah. Ada sebagian ulama dia kumpulkan sirah ni, dia kumpulkan semua yang perang-perangnya, kisah peperangan Nabi dia kumpulkan, dia panggil Maghazi. Jadi
Musa bin Uqbah menyelisihi mereka dalam menetapkan tahun terjadinya peperangan. Beliau berkata perang Khandaq terjadi pada tahun keempat Hijriah. Kata Abu Muhammad bin Hazm Ibn Hazm mengatakan, ialah pendapat yang benar yang tidak diragukan lagi. Beliau berargumen, berhujah dengan hadis Ibn Umar dalam Sahihain. Dia kata, "A'ridtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 14." Dia kata, aku ni telah dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Ketika itu aku berumur 14 tahun. Okey. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan beliau. Masa tu kecil lagi. Pada perang Khandaq beliau offer sekali lagi dan usia beliau ketika itu 15 tahun. Masa 15 tahun Nabi benarkan. Jadi macam nak jawab ni? Kan setahun je beza. Dan hadisnya sahih Bukhari. Beliau berkata dengan demikian benarlah bahawa jarak antara keduanya hanyalah setahun. Macam nak jawab dia? Jawapan ini dijawab dengan dua jawapan. Pertama, Ibnu Umar mengkhabarkan bahawa Nabi SAW menolaknya kerana ia dianggap masih kecil untuk turut dalam peperangan. Dan kemudian beliau membolehkannya ketika dia telah mencapai usia yang dipandang sanggup untuk turun dalam peperangan. Hal ini tidak menafikan bahawa usia beliau lebih setahun atau semisalnya. Maksudnya macam ni. Maksud Ibnu Umar 15 tahun tu bukan maksudnya semestinya 15 tahun. Maksudnya aku atas 15 tahun. Itu tafsiran yang pertama. Jadi para ulama kata Umar Abdul Aziz, inilah pembeza antara budak kecil dengan orang besar. Jadi bukan 18 tahun. Bukan 18 tahun, ia adalah 14 dan 15. 15 besar, 14 kecil. Macam itulah. Wallahu'alam, mungkin uruf masa tu budak 15 tahun dah nampak dewasa. Kita 20 lebih universiti pun main game lagi kan. Budak universiti sekarang tak boleh simpan duit lagi. Wallahu'alam besar. Okay. Tapi kalau kita tengok pun umur balik memang umur macam tu, betul tak? Tengok anak kita sekarang ni tak peduli rambut dia macam mana pun. Dia 14 tahun dia dah start nak sikat. Tengok mak tudung ni tak betul lah. Mak dia pula sibuk kan. Maksudnya dah besar lah tu, okay? Dia dah rasa orang perempuan tengok dia, maksudnya dah besar lah tu, okay? Atau orang lelaki tengok dia, okay? Dah besar dah dewasa. Sebab tu masalahnya orang bila anggap budak 14 tahun ni masih lagi kecil, yang 15 tahun kecil. Lepas tu dia ada girlfriend, dia ada boyfriend tu yang bunuh diri tu, okay? Bunuh diri sebab boyfriend dia reject dia. Pada baru berapa tahun? 15. Bukan baru-baru ni kan? 14 tahun lah. 14 tahun lah. Khair tayyib. Budak sekarang lagi cepat matang dari segi bab seksual ni, sebab pendedahan dalam televisyen dan seumpama dengannya. Wallahu ta'ala alam besar. Yang kedua, bisa jadi dalam perang Uhud beliau pada usia awal usia 14 tahun dan Khandaq pada usia akhir 15 tahun. Boleh jadi tak? Sebab katakanlah dia lahir bulan Disember. Betul tak? Dia lahir bulan Disember. Lahir bulan Disember. Lepas tu setahun lepas tu dia akhir bulan Disember juga 31. Jadi masuk tahun ketiga dia baru setahun beza. Betul tak? Jadi tak pelik. Lepas tu kata kedua, bisa jadi perang Uhud beliau jadi pada perang Uhud, bisa jadi pada perang Uhud beliau berada pada awal usia 14 tahun dan pada perang Khandaq beliau berada di penghujung usia 15 tahun. Jadi setahun juga beza, betul tak? Setahun juga beza. Ada sebagian ulama' dia kata tak. Dia kata cara nak gabungkan dia seperti Imam Baihaqi, dia kata macam ni. Dia kata sebahagian ulama' dia kira tahun pertama hijrah tu pada tahun kedua. Dia tak anggap tahun pertama tu kira. Sebab Nabi sampai bulan Rabiul Awal kan, Rabiul Awal Nabi sampai, lepas tu jarak dia ada berapa bulan lagi. Baki berapa bulan tu sebagai ulama kata dia tak kira daripada tahun pertama Hijriah. Ini disebut oleh Al-Faisawi dalam kitab dia, sebenarnya disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir. Tapi banyak lagi ulama bantah dia, tak betul. Yang benar adalah pendapat majoriti yang katakan perang Khandaq berlaku pada tahun kelima Hijriah. Tayyib.
sebab terjadi perang Khandaq. Adapun sebab terjadi perang Khandaq adalah tak kala kaum Yahudi melihat kemenangan kaum musyrikin. Terbalik buku ni. Okey, betul lah tu. Kemenangan kaum musyrikin atas kaum muslimin pada perang Uhud. Juga mereka mengetahui janji Abu Sufyan untuk kembali memerangi kaum muslimin. Lalu Abu Sufyan keluar untuk melakukan perang itu. Hanya saja ia pulang akan kembali pada tahun berikutnya. Naam. Apa kaitan dengan orang Yahudi pula? Iaitu orang Yahudi sebelum berlakunya perang Khandaq ni, diorang hasut orang Arab, orang Quraisy untuk keluar. Okey. Sebab tu tengok sini, dia kata bertolak dari kejadian tersebut para pemuka. Pemuka ni pemimpin Yahudi seperti Salam bin Abi Al-Huqayq, Salam bin Mishkam. Nama ni cuman nama Arab kan? Kinanah bin Ar-Rabi'. Dan selain mereka, pergi jumpa kaum Quraisy Mekah untuk memberikan dorongan agar mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemuka Yahudi berjanji akan menyertai dan memberi bantuan dari diri mereka untuk kaum Quraisy nantinya. Ha, itu cerita dia. Mula-mula orang Yahudi ni dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah, dia kata waqalu, dia kata inna sanakunu ma'akum alaihi hatta nasta'silhu. Dia kata kami akan bersama dengan kau wahai orang musyrikin, kami akan lawan orang Islam ni sampai nasta'silahu, sehingga kami cabut daripada ni, keluar daripada Madinah. Wa qalat lahum Quraisy, kata ya ma'asyar yahud innakum ahlul kitab al-awwal. Dia kata orang Quraisy kata wahai orang Yahudi, tak ada dalam kitab kita ni, ni saya baca kitab lain. Ya ma'asyar yahud, dia kata wahai orang Yahudi, innakum ahlul kitab, kamu ni ahli kitab al-awwal atau al-awwal, yang awal-awal, awal-awal dulu. Maksudnya kamu dapat kitab dahulu sebelum orang Islam. Wal ilmu bima asbahna nakhtalifihi nahnu wa Muhammad, dan kamu ada ilmu tentang apakah perbezaan antara kita dengan Muhammad. Maksudnya orang Quraisy pandang tinggi juga pada ahli kitab ni. Okey. Afadinuna khairun am dinuh? Ha, orang musyrikin tanya kat orang Yahudi, apakah agama kami lagi bagus pada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang Yahudi tak, orang musyrikin tak sebut sallallahu alaihi wasallam lah, kita sebutlah, okey. Qalu bal dinukum khairun min dinihi. Orang Yahudi kata bahkan agama kamu wahai orang Kristian, orang musyrikin, lagi bagus daripada agama Muhammad. Wa antum awla bil haqq minhu. Engkau lebih berada di atas kebenaran, lebih hak atas kebenaran daripada mereka. Ini ahli kitab musyrikin. Sedangkan ahli kitab tahu tak pasal Islam? Tahu. Betul Allah cela orang musyrikin, orang ahli kitab dengan mereka ni yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Allah Ta'ala anak mereka, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Dan orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang telah kami turunkan kepada mereka dalam kitab dan setelah kami jelaskan kepada mereka, ulaika yal'anuhumullah, mereka lah orang yang Allah Ta'ala melaknat mereka. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ, dan sekalian malaikat juga berlaknat mereka. Jadi orang ni kata, oh orang musyrikin lagi bagus agama dia daripada agama Muslim, orang Islam. Macam sekarang lah, orang musyrikin ahli kitab kata agama sufi tu lagi bagus daripada agama salafi. Nampak? Maksudnya diorang yang diangkat jadi penasihat, diorang yang diangkat jadi masjid-masjid mereka dapat sokongan. Mereka tak ada masalah pergi ke negara-negara satu dunia, pergi Australia boleh, pergi England boleh, pergi Amerika boleh. Cuma tengok, tokoh sufi semua boleh pergi dekat tempat-tempat satu dunia boleh masuk, boleh buka center dia lagi. Tapi kalau salafi, sebelah negara pun, Singapura pun tak boleh masuk. Allah musta'an. Mufti Meng tak boleh masuk Singapura. Dan Mufti Meng tu kira lembut habis dah tu.
Singapura tak boleh masuk. Malangnya ada juga pemimpin Melayu Islam yang otaknya sama je Singapura, tak kasih juga masuk. Allah musta'an. Allah musta'an. Sebab tu kita orang ahli kitab ni perangai dia sama, karakter dia, orang dia sama, perangai sama, karakter je beza. Sebab tu kata syaitan ni bukanlah bijak sangat pun. Filem dia sama je, cerita dia sama. Macam saya sebut dulu kan, cerita Superman sama je. Superman 1, 2, 3, 4, 5 dia ulang balik Superman baru. Spiderman 1, 2, 3, 4 dia ulang balik Spiderman baru, bukan idea-idea sangat pun. Senang, tak ada idea. Tayyip, perangai dia apa ni? Yang orang kata agama musyrikin lagi baik pada agama Islam ni, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 51. Buka surah An-Nisa ayat 51. Okey. Surah An-Nisa awal-awal lah kan. Kat surah An-Nisa ayat 51. Allah Taala kata dalam Al-Quran, jumpa tak? Buka surat 86. Surah An-Nisa ayat 51. Allah Ta'ala kata Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda minal ladhina amanu sabila. Allah Ta'ala kata dalam Quran, adakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang Allah Ta'ala telah memberikan dia sebahagian daripada kitab, iaitu ahli kitab lah, Kristian. Mereka ini yang Yahudi, yu'minuna bil jibti wa ta'ud. Mereka itu beriman dengan al-jibt dengan ta'ud. Apa tu jibt dengan ta'ud? Terjemahan tuan-tuan apa dia? Berhala dan ta'ud. Okay, al-jibti wa ta'ud. Sebagai kata Umar Al-Khattab, al-jibt itu ialah berhala, ta'ud itu sihir. Sihir. Maksudnya orang Yahudi ni memang kuat pegang kepada berhala. Mereka sembah berhala dan juga sihir. Jib itu sihir. Ta'ud itu berhala lah. Sihir. Al-jib sihir. Jadi sebagai ulama kata jib itu sihir. Orang Syiah kata jib itu Abu Bakar, ta'ud itu Umar. Syiah itu siran mepek tu. Al-jib tu ta'ud itu mereka ni ahli kitab, sebenarnya Yahudi. Mereka kuat sihir. Okey. Bahkan As-Sallam bin Al-Huqaiq tu, itu kepala sihir tu. Sebab tu kita tengok orang ahli kitab, sebenarnya sekali Yahudi memang kuat sihir. Sebab tu kalau kita tengok dalam dia punya ensiklopedia tu yang dikeluarkan oleh Syekh Al-Arifi tu, dia buat satu ensiklopedia Yahudi. Dalam ensiklopedia tu ditunjuk orang Yahudi ni ada satu kotak pet, dia punya peri dia akan ada satu, dia ikat kat tangan, satu lagi dia akan pakai kat kepala dia. Macam tali tu ada macam kotak kat depan ni. Dia katakan dalam kotak tu terdapat semua mentera-mentera zaman Nabi Sulaiman dulu. Dia pakai tu, dia baca. Sebab tu kata yang suka pakai tangkal dan suka pakai tali ni siapa? Ini semua Yahudi. Sebab tu yang sihir Nabi Yahudi. Sebab dia katakan Yahudi ni dia ambil ilmu daripada Nabi Sulaiman kononnya. Sebab tu Allah Ta'ala celah mereka dalam surah Al-Baqarah tu, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَيُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ إِلَى أَخِي الْآيَةِ. Dalam surah Al-Baqarah. Jadi poin ayat ni patah balik, mereka tu beriman kepada al-jibt at-taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka berkata kepada orang kafir di kalangan orang musyrikin, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka itu atau haula'i ini lebih berpetunjuk daripada orang yang beriman. Orang tak sambung, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang yang Allah Ta'ala laknat mereka. وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Dan siapa yang Allah Ta'ala telah laknat mereka, mereka maka mereka tidak ada lagi pembantu. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa tadi.
Okey. Ustaz, apa jadi? Okey, maka pemuda Yahudi pun maka kaum Quraisy pun menyambutnya. Maka kaum Quraisy pun menyambutnya. Baik. Kemudian mereka keluar menuju Ghatafan. Lalu mereka mengajak penduduknya. Kaum Ghatafan menyambut seruan tersebut. Mereka juga mengelilingi semua kabilah Arab, mengajak mereka untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatnya Fathu Mekah tu, Nabi serang semua kabilah ni. Kabilah ni semua tak ada peluang. Semua kabilah-kabilah Arab lepas tu dia tidak diberi jizyah. Allah tak sebut dalam surah At-Taubah tu. Okey. Bila sampai 4 bulan arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah fabashshiru bi'adzabin alim. Bila habis 4 bulan, maksudnya 4 bulan tu last. Siapa ada perjanjian dalam masa 4 bulan ni, kamu semua akan diperangi. Lepas 4 bulan kamu akan diperangi. Lepas tu, apa beza antara Arab yang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bezanya ahli kitab? Ahli kitab diberi jizyah. Walaupun kabilah-kabilah Arab ini semua tak diberi jizyah. Lepas tu, antara pendapat yang asah, pendapat yang lebih sahih daripada dua pendapat bahawa orang musyrikin tidak ada jizyah. Terus kalau kabilah-kabilah Arab sama ada tunduk kepada Islam atau mati perang. Itu pendapat yang lebih asah, lebih sahih. Sebab mereka ni semua telah sepakat, dah pakat dalam perang. Ha, kalau kata, kalau orang baca, dia baca part tu je, part yang Nabi SAW serang orang-orang kabilah-kabilah Arab, itu lah kejamnya, tak ada bagi can langsung. Dia tak baca sebelum tu mereka semua klaim tu pakat nak bunuh, nak hancurkan Nabi SAW. Jadi sekarang ni siapa yang start dulu? Jadi tak boleh salahkan Nabi SAW. Lepas tu Nabi hanya bagi 4 bulan je peluang, sama ada lari daripada kawasan ni ataupun perang. Betul, Allah SWT, Nabi kata, Nabi hadis yang sahih, Nabi kata, aku diperintahkan untuk mengeluarkan segala berhala daripada Jaziratul Arab. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata, inna syaitan ya'isu an ya'budahul al-musyrikuna fil Jaziratul Arab. Syaitan tu dah putus asa. Sama-sama Nabi, syaitan putus asa daripada dia disembah kat negeri Arab. Dah tak ada peluang dah lepas Nabi SAW perangi mereka. Jadi Masa kejadian perang ni, mereka semua sepakat, sampai 10,000 orang. Setiap orang yang mereka kunjungi menyambut seruan tersebut, sebab bersemangat lah, makin ramai. Dan juga disusul oleh Bani Sulaim dari Marud Zahran, turut juga ikut Bani Asad, Bani Fazarah, Bani Asja', Bani Murrah. Ikut pula Bani Ghatafan yang di bawah pimpinan Uyainah bin Husain, kaum kafir yang menyambut perang Khandaq sekitar 10,000 pasukan. Allahu Akbar. Okey. Tak kala Rasulullah SAW mendengar kedatangan mereka, beliau pun segera bermusyawarah dengan para sahabat. Naam. Maka Salman Al-Farisi menyarankan untuk menggali parit yang memisahkan antara pihak musuh dan kota Madinah. So, sebelum tu orang Arab tak pernah kenal menggali parit ni. Strategi gali parit ni tak dikenali. Yang mula-mula start ialah orang Parsi gali parit ni antara pihak musuh dan kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat parit tersebut, dan kaum muslimin bersegera melakukannya. Okey, parit ni besar mana parit ni? Satu Madinah ke, keliling ke? Madinah tu besar tu. Jadi kat mana sebenarnya parit ni? Dia sebahagian utara sebenarnya, bahagian utara je. Ustaz, habis tu selatan? Dia macam ni. Nabi kata Madinah ni di antara dua gunung, atas gunung, selatan gunung. Dan ma baina labbataiha, dan antara kanan dan kiri tu ada kawasan dipanggil kawasan yang batu hitam. Ma baina labbataiha, ada dua batu hitam.
Kalau siapa pergi, pernah pergi umrah, bila dia nak keluar daripada Madinah, dia akan nampak satu kawasan tu hitam. Daripada kawasan apa, dia nampak hitam. Ha, kawasan hitam. Itu kita kata kawasan hitam. Itu adalah batal. Itu dulu kawasan gunung berapi. Ya, kawasan tu memang tak boleh lalu kenderaan lah. Bila datang tu tak boleh lalu kawasan tu. Sebab yalah, batu dia besar-besar. Lepas tu susah nak lalu. Jadi kiri kanan tak boleh masuk. Selatan pula kawasan dia bergunung ganang. Jadi tak sesuai untuk tentera masuk. Kalau tentera masuk kawasan tu, memang senang dia diperangi. Jadi ada satu jalan, iaitu kiri kanan jalan dekat tepi. Kalau siapa pernah tengok map, Google map, buka Google Earth lagi bagus. Dia ada satu jalan kat tepi tu, dia akan lalu, dia akan naik atas balik, baru dia masuk ke Madinah. Lepas tu kalau kita tengok peta perang Uhud pun sama juga. Uhud pun bersebelah atas. Kemudian saya kata, kenapa lah dia pun nak sampai pusing ke atas pula, seorang je dia ikut bawah. Kan? Rupanya tak boleh buat dua-dua je, ada harrah, ingin harratain. Harrah tu kawasan yang hitam tu. Di selatan pula kawasan gunung. Kan? Atas pun gunung. Jadi ada satu jalan kawasan luas sikit untuk ikut atas. Dan masa tu pula di kawasan Uhud pula dia ada wadi. Ada wadi Qanah dia panggil. Wadi Qanah tu kalau saya perasan lebih pegang Uhud ada macam wadi. Jadi wadi juga tak sesuai nak lalu pada wadi tersebut, sebab nanti ialah nak masuk dalam wadi, nak keluar balik wadi tersebut. Jadi itu meredahkan diri pada musuh. Jadi satu jalan je. Sebab itulah dia buat sekitar kat parit tu. Dan Nabi bahagi-bahagikan setiap 10 orang kena gali 40 hasta parit. Setiap 10 orang kena gali 40 hasta parit. 40 hasta parit. Bulan Ramadan ke mana? Bulan Ramadan dah kata dah, bulan Syawal kan. Tapi dah dekat-dekat bulan, dekat sebelum bulan Syawal tu terjadi, betul tak? Jadi masa bulan Ramadan jugalah mereka dah start. Tapi secara zahirnya bukan pada tengah-tengah bulan Ramadan, sebab ada kes tu nanti Nabi SAW makan, ada sahabat buat makan. Okey, taib, tak kisahlah, menjadi perang di bulan Syawal. Taib, maka ketika tu pun mereka mengkoreklah setiap 10 orang 40 hasta. 40 hasta panjang tu. Dan masa kena ingat bukan ada beho. Bukan ada apa murid tu, apa orang panggil, excavator. Excavator lah. Tak ada alat, tak ada alat, tak ada pengorek, tak ada apa. So pakai bare hand, orang putih kata kan, pakai tangan je. Lepas tu bila Nabi SAW dalam riwayat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dia sebut sampai badan Nabi tu putih, berdebu satu badan Nabi SAW. Sampai bulu-bulu Nabi pun putih. So apa? Sebab nak korek pasir tersebut. Dan memang masa tu kejadian dia sangat dahsyat . Sehingga para sahabat pula masa tu kelaparan, semua ikat perut masa tu untuk nak kurit. Lepas tu dalam tafsir, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, diceritakan sungguh menarik sekali. Jadi cara para sahabat masa tu nak hilangkan kesedihan ialah masa mereka tu bersyair. Lepas tu dalam hadis, dalam kisah ni kata Nabi SAW, masa Nabi kurit tu Nabi bersyair. Nabi baca syair apa? Nabi baca syair Abdullah bin Rawahah. Siapa Abdullah bin Rawahah? Abdullah bin Rawahah, ingat tak kisah yang ada tiga orang Islam yang tangkap dengan orang Quraisy lalu dibunuh? Masa sebelum dia kena bunuh tu dia baca syair ni. Sebelum dia kena bunuh tu dia baca syair. Dia kata apa? Wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna, kata Nabi SAW. Nabi baca syair Abdullah bin Rawahah. Orang ini yang kena hukum bunuh. Ada tiga orang kena bunuh. Salah satunya Abdullah bin Rawahah. Abdullah Rawahah yang duduk dalam penjara, tiba ada buah tu, ada buah anggur dan seterusnya tu, dia pegang pisau, dia potong pisau, dia potong buah tersebut. Dan masa budak tu ambil buah daripada budak tersebut, dia bagi buah kat budak tu sampai orang semua takut. Kata, adakah aku nak bunuh budak ni, dia kata. Dan Nabi pun baca syair Allah bin Rawah. Apa syair tersebut? Dia kata, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al-aqdama in laqina innal ala qad baghaw alayna idha aradu fitnatan abayna. Dia kata, wallahi demi Allah, laulallah, kalau bukanlah kerana Allah, mahtadaina, kami tak dapat hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina, kami tak akan keluarkan sedekah
dan kami juga takkan bersolat. Fa'anzilan, maka ya Allah turunkanlah sakinatan alaina, ketenangan di atas kami. Wa thabbitil aqdama in laqina, dan tetapkanlah tapak kaki kami bila kami berhadapan dengan musuh kami. Innal ala qad baghaw alaina, sungguhnya orang musyrikin telah melampaui batas ke atas kami. Idza aradu fitnatan abaina, jika mereka inginkan kekacauan maka kami akan lawannya. Dan Nabi kuatkan suara abaina abaina, Nabi ulang balik, Nabi ulang balik suara tersebut, perkataan tersebut. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dia sambung lagi, para sahabat pula disambung pula syair lain, kata nahnu alladhina bay'u muhammadan 'ala al-jihad ma baqina abada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tengok sahabat bersungguh-sungguh angkat batu tu, Nabi kesian tengok para sahabat ni kadang panas. Nabi kata Allahumma innal 'aysha 'aysh al-akhirah, ya Allah sungguhnya kehidupan ini hanyalah kehidupan di akhirat. Faghfir al-ansar wal muhajirah. Nabi kata Allahumma innal 'aysha 'aysul akhirah, ya Allah kehidupan yang sebenar ialah kehidupan di akhirat. Faghfir al-ansar wal muhajirah, dan ampunkanlah orang ansar dan muhajirin. Para sahabat dengar doa Nabi terus dia bersambut, dia kata nahnu alladhina bay'u muhammadan, kamilah orang yang telah berbai'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alal jihad ma baqina abadan, ke atas jihad, berbai'ah untuk berjihad selagi mana kami ini hidup. Para sahabat ini terus bersemangat untuk korek telaga pula, korek parit tersebut. Sebab itulah Syirul Thaymin, dia pernah bagi satu ceramah tajuk dia ni, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, ya Allah Tuhanku innal aisha aishul akhirah. So kehidupan ni adalah kehidupan di akhirat. So, memang sebab kita itu penat. Tak penat? Penat kat dunia ni, penat. Penat datang kuliah, pagi-pagi kena harung jam, ustaz pula penat kena ulang kaji, penat dengan kerenah student, penat dengan student pun penat juga dengan kerenah ustaz. Kejap-kejap cancel kelas lah, kejap-kejap ni lah kan? Nah, apa dia? Ada tak dia bagi tahu berapa lebarnya parit tu dengan jalan? Sebenarnya kata 8 km, kata. 8 km, 8 km panjang. Sebahagian kata 8 km, 8 km panjang lah. Panjang tak? Lebar dia saya tak pasti, tapi lebar lah. Tak boleh lepas, kenderaan tak boleh lepas, kuda tak boleh lompat. Jadi bayangkan lah berapa, 8 km, 5 batu, 5 batu. Ingat lagi kita sirah apa sebut 5, saya tak ingat lah. Tapi 8 km atau sekitar tu lah, kurang dari 10 km, tapi lebih daripada 5 km. Baik. Tak, 40 hasta tu seorang. Setiap 10 orang 40 hasta. Seorang 4 hasta, okay? Seorang 4 hasta nak korek dalamnya lagi, apa lagi. Tayyip. Luas dia mesti luas, paling kurang pun luas kelas ni, supaya kuda tak boleh lompat. Jadi besar telaga. Allahul musta'an. Tapi sekarang tak nampak dah lah. Dah hilang dah. Yang ada hanyalah masjid, yang orang panggil masjid tujuh tu. Masjid tujuh tu bukanlah maksudnya tujuh masjid. Yang tujuh masjid tu ialah tempat kiamulan yang para sahabat yang berjaga. Dia berjaga kat tempat-tempat tu, ada pos-pos dia. Dan mereka tu kiamulan dekat tempat-tempat tersebut. Sambil berjaga dia pergi kiamulan tu, dia panggil masjid. Masjid fulan, masjid fulan, masjid fulan, masjid tujuh tu. Tayyip. Jadi kejadian yang pertama itu, maksudnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ni cara nak pujuk diri mereka untuk menghilangkan kemenatan, mereka pun bersyair. Okey. Ada dua kejadian lagi, kejadian yang menarik, kejadian yang mukjizat Nabi SAW, menunjukkan bukti kebenaran Nabi. Yang pertama sekali kisah bab makanan. Masa peperangan tersebut, dikatakan bahawa dia kata Jabir radhiyallahu anhu pada hari Khandaq, dia tengok Nabi SAW ni lapar. Kesian dia tengok Nabi jiak. Ala khusum, kata bahasa Arab panggil. Ala khums, khumsan, bahasa Arab panggil. Khumsan ni iaitu jau'an syadidan. Khumsan, bahasa Arab panggil. Sangat-sangat lapar. Maka dia pun perintahkan isteri dia untuk sembelih seekor anak kambing, seekor kambing, dan juga buatlah roti sikit.
Lalu dia pun jemputlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, inni qad dhabahtu bahimatan lana wa tahantu sa'an min sya'iri kana 'indana." "Ya Rasulullah, aku datang kepada kamu ni aku nak menggembirakan kau ya Rasulullah. Sebab tengok kau lapar sangat. Aku dah sembelih seekor kambing dan aku dah buat roti." Okay. "Min sya'ir," daripada gandum. "Kana 'indana. Fata'ala anta wa nafarun ma'ak." Damailah datang sini dengan beberapa orang lah. "Wa nafarun ma'aka." Fasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menjerit, panggil dengan suara yang kuat. Dia kata, "Ya ahlal khandaq, inna Jabiran qad sana'a suran, fahayhala bikum." Dia kata, "Wahai ahli khandaq, sebenarnya Jabir dah masak ni ha. Fahayhala bikum." Hayhala, mai, hayhala. Hayhala, bahasa Arab eh? Hayhala. Fahayhala bikum. Faqala Rasulullah SAW, "La tanzilanna barmatikum wa la takhbizanna ajinatikum hatta aji." Tapi Nabi bagi syarat dekat Jabir, "Jangan kamu turunkan periuk kamu dan jangan kamu bakar roti kamu sehinggalah aku datang." "Faji'tu wajaa Rasulullah SAW yaqdumun nas hatta ji'tu." Okay. Maka Nabi SAW pun datang dengan sahabat yang ramai. Segala dia kata 300 orang, segala dia kata 800 orang. Kambing seekor je. Okay. "Ji'tu imra'ati faqalat bika wa bik, bika wa bik." Dari makna kita, "Waihak, apa hal kau ni laki aku?" "Waihak, apa hal ni?" "Waihak, waihak, waihak," maksudnya apa hal ni? Sekali dia kata, "Afdah tadi, kau dah burukkan aku," dia kata. Takkanlah nanti tetamu datang tak ada makanan, tak cukup, malu je jemput ramai-ramai. Okay. Dalil bahawa kalau nak jemput, pastikan makanan cukup. Okay. Ni main jemput di satu kampung, makanan untuk orang. Ya. "Fakultu qad fa'altu alladhi kulti." Dia kata, "Aku dah buat apa yang kau suruh." Isi dia, rupanya isi dia pesan. Dia kata, "Jangan jemput ramai-ramai." "Jangan jemput ramai-ramai. Jemput seorang dua je cukup." Okay. Dia kata, "Kau tak bagi tahu kat Nabi apa ni, apa yang yang kita makanan tak cukup?" "Aku dah bagi tahu dah," dia kata. "Aku dah buat dah, faqad fa'altu ma fa'altu. Aku dah bagi tahu dah." Tapi Nabi jemput juga. Takkan nak halang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau ikutkan, bukankah kita ni kalau nak ajak orang lain, kita kena minta izin dengan Tuhan. Nabi tak minta izin pun. Nabi kan kata kalau kita dijemput nak bawa orang lain, kita kena bagi tahu. Jawapan dia ialah, Jabir dia bagi tahu, "Ya Rasulullah, jemputlah orang yang bersama dengan kamu." Jadi yang Nabi kata, jemput semualah, semua bersama dengan kita, semua sama-sama. Itu jawapan dia. Jadi fa akhrajtu lana ajinan fa basaqa fi. Jadi Nabi pun keluarkan ajin. Ajin tu ialah adunan tepung yang belum masak lagi, dan Nabi basaqa fihi. Nabi ludah. Tapi bukan ludah, ludah berkahak tu. Basaqa ni ludah dengan ludah yang halus. Thumma amada ila barmatina fa basaqa. Kemudian pergi ke kambing pula. Dekat barbah ni maksudnya tempat bakar kambing tu. Maka Nabi pun ludah padanya. Kemudian Nabi kata, "Ud'u khabbazah faltakhbiz ma'ak waqdihi min barmatik." Maka Nabi kata, panggil tukang buat roti, buat. Dia buat roti. "Wala tanziluha wahum alf." Jangan turunkan dia. "Fa aqsimu billahi la akalu hatta tarakuhu." Dan Jabir kata, "Aku bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka semua makan sehingga mereka meninggalkannya sedangkan ada lagi makanan tu dalam bekas tersebut." Maka ini termasuk daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Makanlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang kedua ialah mereka nampak satu batu yang besar. Masa mereka tengah korek-korek tu, faghaladhat alayya. Kata Salman al-Farisi, aku tengah pecah-pecahkan batu, tiba satu batu ni betul susah betul nak pecahkan. Sakhrah qaribun minni. Falamma ra'ani adrib wa ra'a shiddatal makan 'alayya. Maka bila Nabi tengok susah betul dia ni nak pecahkan batu pun, Nabi pun turun kat tempat dia. Fa akhadha al-mi'wal, Nabi pun ambil lah kapak min yadi, dia ambil tangan Salman. Fa daraba bihi darbah, dia pukul dengan satu pukulan. Pukulan yang pertama tu lama'at, keluarkan cahaya yang kuat. Tahta al-mi'wal biriqqah,
Nabi pukul sekali lagi, pukulan yang kedua. Daraba bihi darbatan ukhra falama'at. Sekali lagi keluar cahaya daripada pukulan yang kedua tadi. Dan Nabi pukul dengan pukulan kali ketiga, falama'at, dan pecah batu sebab dan keluar cahaya. Faqala qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kata Salman, demi bapaku dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Ma hadha alladhi ra'aytu lam'a tahta al-mi'wal? Apakah cahaya yang aku nampak di bawah pukulan kapak tadi? Wa anta tadrib, dan ketika kamu sedang memukul. Qala aw qad ra'aytu dha aw qad ra'aita dhalika ya Salman? Kau nampak ke wahai Salman? Salman kata qultu na'am, ya aku nampak. Qala ammal ula fa inna Allah fataha alayya bab al-Yaman. Iaitu yang pertama, Allah Taala bukakan bagi kita pintu Yaman. Wa amma thaniyah, adapun yang kedua, pukulan kedua, Allah Taala telah bagi tahu kepadaku bahawa engkau akan buka bab al-Syam, pintu Syam. Wa amma thalithah, adapun ketiga, iaitu fataha alayya bihal masyriq, iaitu Allah Taala buka pintu timur, iaitu pintu di Parsi. Jadi kecuali Allahu Akbar, sekarang dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maksudnya Islam ni akan menang. Kat sini ada pengajaran yang sangat besar. Ketika orang tu dalam keadaan susah, kita bagi motivasi, betul tak? Motivasi, jangan pula kita kata tak ada harapan lah kau ni, kan? Kita bagi motivasi, kita akan tawan. Kita akan tawan Parsi, kita akan tawan Rom, kita akan tawan Yaman. Ketika masa tu baru kita nak tengah korek khandak. Lepas tu orang munafik boleh dengar berita, dia kata, dia ni Muhammad janjikan kononnya nak tawan timur, tawan barat. Kita nak berak pun susah. Faham berak? Bahasa Indonesia berak juga ya? Sama ya? Okey. Muai besar lah, sopan sikit. Kata Abdullah bin Ubay, masa tu semua para sahabat semua pergi kat tepi gunung tu. Sebab belakang khandak ni ada gunung, panggil gunung Selak. Gunung Selak, gunung Selak, mereka semua berselindung di gunung tu sebab tak berani duduk dekat kawasan rumah-rumah di Madinah tu, di tengah-tengah dekat-dekat masjid tu, sebab bahaya. Jadi semua berkumpul, sampai Nabi suruh perempuan-perempuan semua kumpul dekat gunung tu. Bila kumpul dekat gunung kan, nak buang air susah, apa semua susah. Lalu orang munafik ni kata, Nabi Umar kata, apa ni, kata janjikan gunung apa semua ni semua, sedangkan kita nak buang air besar pun tak dapat. Ni munafik. Yadhunnuna billahi dhanna saw. Kita sebut, ingat tak sebelum ni, sangkaan buruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita ni orang Islam, kita kena ada satu sikap positif bahawa memang Islam akan kuasai timur dan barat. Kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad uridat alayya al-ard, telah dibentang kepada aku bumi ini, aku nampak dan aku tak nampak rumah satu daripada timur sampai barat, semuanya rumah dah masuk Islam dalam rumah tersebut. Maka janganlah kita takut sangat dengan Illuminati. Habislah kita ni, Illuminati dah kuasai kita, bank dah kena pegang, kapal terbang dia pun boleh kontrol, senjata dia pun pegang. Allah Subhanahu Wa Taala boleh lakukan apa yang dia nak lakukan. Ini ada orang disebabkan rasa takut dengan ni, kononnya barat ni hebat apa semua, jadi kita tak ada peluang nak berjihad. Dah tak boleh berjihad, kita bersatu dengan orang. If you cannot fight them, you join them. Apa benda ni? Macam ada setengah-setengah pemikiran macam tu. Lepas tu ajaran Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad kata British tu ialah tentera yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia dapat Sir Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, sah Qadiani tu. Lepas tu Qadiani dapat kedudukan masa British masuk ke India. Yang dibunuh ni Salafi, Wahabi. Bila ada sebagian jemaah haji daripada India pergi haji, mengaji dengan Syekh Abdul Wahab, mengaji dengan anak-anak murid Syekh Abdul Wahab, balik tiupkan bendera jihad, tiupkan semangat jihad. Lepas tu British menggelar lah, ni lah puak-puak Wahabi, teroris. Baik. Jadi strategi sama daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Orang munafik dulu dengan orang munafik sekarang. Itu nampak apa ketua Naqsyabandiyah kata, Hisham Kabbani berucap dekat depan Kongres Amerika Syarikat tahun 2000 lebih. Dia kata disuruh Amerika serang Afghanistan.
Sebab kat Afghanistan banyak Wahabi dan teroris. Ada video dia. Dia yang insight, dia yang hasut Amerika untuk serang. Sebab kita kata sufi ialah punca kerosakan umat. Dinan dunia, masalah dunia, dunyawiyan atau diniyan, salah-salah masalah dunia atau masalah akhirat. Tayyib, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dan surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala kata hadha ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa rasul mazalam illa iman taslima. Orang munafik kata apa ni? Dia kata wa ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Dia kata taklah yang menjanjikan, Allah Ta'ala janjikan ni semua hanya janji-janji palsu je. Dia kata janji Allah dan Rasulnya itu janji-janji palsu. Allah musta'an. Jadi kita teruskan buku kita. Dia kata penggalian khandak tersebut dilakukan tepat di depan Sal' diri Sal'i, iaitu sebuah gunung yang tepat berada di belakang kaum muslimin, sementara parit tersebut memisahkan mereka dan kaum kafir. Maksudnya mereka kumpulkan orang Madinah semua pergi gunung tersebut, yang perempuan-perempuan semua pergi gunung, yang laki semua gali parit. Maka Rasulullah SAW keluar membawa 3,000 kaum muslimin. Beliau SAW menjadikan gunung sebagai benteng dari arah belakang dan parit sebagai benteng dari arah depan. Ya, sebab takut-takut kalau musuh datang daripada arah belakang. Cuma arah belakang di bawah selatan tu ada satu, apa dia? Ada kampung Bani Quraidah. Ada kampung Bani Quraidah. Kan ada tiga bangsa Yahudi, tiga kaum Yahudi. Apa dia? Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Qainuqa dah awal-awal lagi dah settle. Kemudian Nadir yang baru-baru ni kita belajar. Kemudian yang ketiga Quraidah. Jadi tinggal Quraidah je. So Quraidah ni benteng terakhir ataupun Yahudi terakhir yang tinggal dekat Madinah. Dan mereka dah tengok apa kesan lawan atau mengkhianati Nabi SAW dalam perang yang sebelum perang Uhud dan lain-lain. Jadi Ibn Ishaq mengatakan beliau keluar bawa 700 kaum muslimin, namun menyatakan ini keliru dengan keluarnya beliau pada perang Uhud. Nabi SAW memerintahkan untuk menempatkan kaum wanita dan anak-anak di tempat-tempat tinggi Madinah, suruhkan orang. Beliau SAW menjadikan Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau SAW di Madinah. Naam. Bahkan masa ini ada sebahagian Bani Harith, iaitu orang munafiq, minta balik ke Madinah. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata kami ni, rumah kami ni kosong, nanti pencuri masuk. Haa, ni alasan dia pun. Haa, rumah kosong, nanti pencuri masuk. Nampak tak logik alasan ni, ya? Rumah kosong, dia kata dia pun minta balik. Ada pun orang munafik lagi langsung tak minta izin langsung. Abdullah bin Ubay dan kepala-kepala ni langsung tak minta izin, di belah macam tu je. Lepas dia kata apa ni janji apa gunung apa timur barat apa semua, kita nak buang air besar berusaha, dia pun balik senyap. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka yang minta izin kepada kamu ni sebenarnya mereka tak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala sebut. Lalu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni siapa? Ha? Ha, bapak Sofia yang kena halau masa perang Bani Nadir dulu. Ha? Ya, Huyai bin Akhtab mendatangi Bani Quraidah, kemudian mendekat ke benteng mereka. Akan tetapi Ka'ab bin Asad menolak untuk membukakan pintu bentengnya. Benteng apa ni? Setiap kampung tu dia ada macam kota dia. Orang Yahudi ni dia pun penakut. Dia pun ada benteng. Dia setiap kawasan kampung ni ada macam kota lah. Betul tak kata dalam Quran tu, la yuqatilunakum illa fi qura muhassanah. Mereka takkan lawan kamu ni orang Islam melainkan dengan fi qura muhassanah. Yang akan melalui di sebalik tembok-tembok yang kuat. Dalam Islam mana ada perang orang Israel pergi serang negara orang, tak? Dia penakut. Fi qura muhassanah atau min wara'i judur, atau berperang di sebalik tembok. Bahkan senapang dia pun boleh lipat ke tak? Tengok senapang Yahudi. Kita kalau senapang nak tembak, menyuruk kita kena tembak. Ha, tak, senapang ni pun boleh lipat je ni. Eh? Ha, tak ada kamera.
Gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede tembak. Ha, punya penakut eh. Dia tak keluar lah. Boleh lipat eh. Jadi sesungguhnya, jadi kenapa Ka'ab bin Asad tak nak buka pintu ni? Kenapa Ka'ab bin Asad, ketua Bani Quraizah, tak nak buka pintu, tak nak izinkan Huyai bin Akhtab masuk? Sedangkan Huyai bin Akhtab ni kira geng mereka lah. Geng mereka, terkawan-kawan mereka lah. Sebab dia takut nanti Huyai bin Akhtab ni hasut dia untuk melanggar perjanjian dengan Nabi SAW, lalu mereka juga akan terkena perkara yang sama seperti yang terkena pada siapa ni? Pada Bani Nadir dan sebelum Qainuqa. Sebab tu dia kata apa? Sesungguhnya aku datang kepada anda dengan kemuliaan masa. Aku datang bersama Quraisy dan Ghatafan. Ni aku datang bersama Quraisy dan Ghatafan. Baca terjemahan Melayu tak sedap. Mungkin baca Arab dia. Dia kata falamma sami'a bihi Ka'ab aghlaqa baba husnahu. Maka bila dengar suara Huyai bin Akhtab, dia tutup pintu cepat-cepat. Dia kunci pintu. Ha. Duna Huyai fasta'adhana alaih, dia minta izin. Bagilah masuk Ka'ab ni Huyai ni. Fa aba an yaftah lah, dia enggan untuk buka ni. Fanadah, maka dia pun seru. Waihak, celaka engkau wahai Ka'ab. Iftah li, bukalah untuk aku pintu ni. Dia kata qala waihak ya Huyai, celaka engkau wahai Huyai. Macam Melaka pula, celaka-celaka. Waihak ya Huyai, innaka mru'um mash'um, engkau ni seorang lelaki yang bawa kecelakaan. Haa, mash'um. Innaka mru'um mash'um, engkau bawa kecelakaan. Wa inni qad ahadtu Muhammadan, aku dah angkat perjanjian dengan Muhammad. Apa perjanjian tersebut? Perjanjian apa tu? Piagam Madinah. Piagam Madinah kan apa? Iaitu kita, semua puak-puak yang duduk dalam Madinah, bila diserang daripada orang luar, semua wajib pertahankan, tak boleh khianat, tak boleh keluar bagi bantuan kepada orang kafir, tak boleh bagi bantuan kepada orang luar untuk menjatuhkan kerajaan Islam Madinah. Jadi kata fa'inni qad ahadtu Muhammadan falastu binaqidin, aku takkan putuskan perjanjian ini, ma baini wa bainahu, antara aku dengan dia. Walam ara minhu illa wafa'an wa sidqa, aku tak nampak Muhammad ni memang dia akan pegang pada janjinya dan dia orang yang benar. Kata siapa? Ka'ab bin Asad ni. Qala waihak, kata Huyai lagi, celaka engkau, buka lah aku nak cakap engkau ni. Waihak, qala ma ana bifa'il, aku tak nak buka. Qala wallah, demi Allah. Sumpah dengan nama Allah kan. Wallahi in aghlaqta duni illa khawfan ala jashishatik an akula ma'aka minha. Demi Allah, engkau ni tak nak buka pintu ni sebab engkau ni takut makanan kau kurang kalau kami masuk minta makanan kat engkau. Dia pakai sentimen makan pula adik-beradik. Fa'ahfaz ar-rajul fa-fatahalah. Maka dia pun, iyalah, dia pun buka juga. Faqala waihak ya Ka'ab, ji'tuka bi'izzid dahri wa bahri tam, aku datang kepada kamu dengan kemuliaan masa wa bahri tam. Kan yang sebut tadi tu, ya Allah, kami datang dengan kehinaan masa dan keawan kabut yang telah kering. Kan sebelum tu, engkau datang, aku datang kepada engkau dengan kemuliaan masa wa bahri tam. Qala wa ma dhaka, qala ji'tuka bi Quraysh ala qadatiha wa sadatiha, aku datang dengan kau ni, aku bawa sekali Quraysh dan pemimpin-pemimpin dia. Hatta anzaltuhum bi mujtama' asyal min Roma, sehingga aku telah turunkan mereka dekat satu kawasan dekat sempadan dekat Bani Qatafan ala qadatiha, dia takut nak kumpulkan semua tentera-tentera ni dan mereka semua dah angkat janji, ahaduni wa aqadumuni ala an yabrahu hatta nasta'sila Muhammadan wa ma ma'ahu. Dan mereka ni orang Quraisy dah angkat janji kat aku, dekat siapa? Kat Huyai bin Akhtab. Dia kata kita tak, dia takkan tinggalkan kita, saya kita, kita selagi mereka tak dapat kalahkan Muhammad. Apa jawapan Ka'ab dulu? Dia kata faqala Ka'ab, ji'tani wallah bi dhilli dahri wa bi juham.
Demi Allah engkau bawa kehinaan. Kehinaan masa tu kata tadi. Demi Allah sungguhnya engkau datang kepadaku dengan kehinaan masa. Bidhillid dahri wa bijuham qad uraqa ma'ahu yar'ad, dan juga dengan awan hitam gelap yang membawa petir-petir dan ribut. Ha, dia takut. Maksud apa dia? Dia tahu dah. Yang Huyai ini bawa bencana. Walaysa fihi syai'in. Awan tu pula tak ada bawa awan-awan, dia bawa ribut je. Tak bawa hujan. Kalau hujan ada juga kebaikan. Waihaq ya Huyai, celaka engkau wahai Huyai. Fada'ni wa ma ana alaihi. Tinggalkan aku dan apa apa yang aku pegang sekarang. Fa inni lam ara min Muhammadin illa wafa wa sidqa. So, aku tak nampak Muhammad ni melainkan aku sebab pegang pada janji. Wa qad taqallama Amr bin Sa' al-Quradhi fa ahsana fi ma dhakara Musa bin Uqbah dhakara mi'a thaqra sallallahu alaihi wa ma aqdam iyyahu ala nasrih. Habis tu apa yang menyebabkan Ka'ab ini terpedaya juga? Falam yazal Huyay bin Ka'ab yaftaluhu fi dharwah wal gharib hatta sami'a lahu ya'ni fi naqdi ahli sunnah fi muharabati mal ahzab. Tapi Huyay bin Akhtab ni tak tinggalkan dia. Terus lagi hasud lagi, hasud lagi, hasud lagi, hasud lagi. Hala ana a'tahu Huyay ahdallahu mithaqi la'id raja'ta Quraysh wa ghadfan lam yusibu Muhammad an adkhula ma'aka fi hisnik hatta yusibuni wa ma asabak. Dia kata, demi Allah, dia kata, janji dia apa? Dia kata, okeylah, kalau kita kalah sekalipun, aku akan pertahankan engkau daripada Muhammad. Itu janji dia. Hatta kalau engkau kalah, kita kalah sekalipun, atau Quraysh kalah sekalipun, aku akan bersama dengan engkau pertahankan negeri engkau. Itu menyebabkan dia terima juga perjanjian tersebut. Kata kat sini, Ka'ab mensyaratkan pada Huyai apabila mereka tidak dapat menjangkau Muhammad SAW agar dia datang dan masuk bersamanya ke dalam bentengnya serta menanggung segala yang menimpanya, Huyai pun menerima syarat itu dan memenuhinya. Naam. Terus, khabar tentang Bani Quraizah telah sampai pula kepada Rasulullah SAW. Demikian pula perjanjian yang mereka langgar. Wahyu daripada Nabi, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka SAW mengutus As-Sa'dain. Siapa tu As-Sa'dain ni? Sa'dain maksudnya dua Sa'ad. Bukan nama orang tu Sa'dain. Penulis, penterjemah buku ni, dia ingat As-Sa'dain ni, oh Sa'dain, dan nama orang nama dia Sa'dain. Ya akhi, mafi la yujad ahad ismuhu Sa'dain. Wa amma hadha Sa'dain wa Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad. Dua Sa'ad. Sebab diorang ni kan orang Aus dan Khazraj. Seorang ketua Aus, seorang ketua Khazraj. Okey. Khawad bin Zubjubair dan Abdullah bin Rawahah untuk memastikan apakah mereka tetap memegang perjanjian mereka ataukah mereka telah melanggarnya. Ketika ketiganya telah berada di dekat Bani Quraizah, mereka menjumpai Bani Quraizah dalam sikap terburuk yang ada pada diri mereka. Mereka dengan terang-terangan mencaci dan menunjukkan permusuhan. Mereka mencerca Rasulullah SAW. Maka para sahabat duduk berpaling, meninggalkan mereka, kemudian mengabarkan kepada Rasulullah bahawa mereka telah melanggar janji mereka dan berkhianat. Hal tersebut sangat menyakitkan Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar, wahai kaum muslimin, sambutlah berita gembira. Musibah pun terasa berat dan kemunafikan mulai bermunculan. Munafik pun ustaz dah keluar dah. Bila orang munafik, bila tengok orang Yahudi tarik diri, dia pun, ini peluang kami. Musibah pun terasa berat dan Bani Salamah meminta izin kepada Nabi SAW. Sebenarnya dalam kitab Ibn Kathir disebut Bani Harith. Dalam buku disebut Bani Salamah. Ala kulli hal, tak penting, kita tahu ada sebagian orang minta izin. Mereka mengatakan, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga, dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. Mereka tidak lain hanyalah hendak lari, kata Allah Surah Hazam. Bani Salamah telah tekad untuk mundur, kemudian Allah meneguhkan hati kedua kabilah lain. Ya, kaum musyrikin mengepung Rasulullah SAW selama sebulan. Tidak sekali pun pecah pertempuran antara mereka. Allah memisahkan keduanya dengan adanya parit yang menghalangi mereka terhadap kaum muslimin. Hanya sahaja beberapa pasukan berkuda Quraisy di antara Amr bin Abu Wud, Abdu Wud.
Dan beberapa orang berserta yang mendekati parit-parit tersebut. Ketika mereka mendekati ke parit, mereka berkata ini adalah tipu daya yang sama sekali tidak dikenal oleh Arab sebelumnya. Ialah trik lah, trik. Tipu daya ni maksudnya trik lah. Mereka pun mencari-cari celah yang sempit di parit tersebut, kemudian mereka menerobosnya. Bukan celah-celah parit yang sempit. Apa celah parit yang sempit? Macam mana maksudnya? Antara kawasan parit tu ada parit yang tak berapa lebar. Ha, itu maksudnya parit yang sempit. Dayik bahasa Arab, dayik. Dayik maksudnya kecil. Ha, bukan ada parit yang sempit eh. Maksudnya kawasan-kawasan tu ada yang tak berapa yang besar sangat, yang kuda boleh lompat. Lalu kuda-kuda mereka meloncati. Okay. Ruang sempit antara parit dan sana. Selanjutnya mereka menentang duel yang dia. Menantang duel, maksudnya cabar tu one by one. Okay. Menantang ni cabar tu tak? Betul tak? Menantang mencabarkan. Duel berdua je lah, berduet. Ha, okay. Duel lah. Duel ke duel? Makhraj je kita tanya. Al duel ke duel? Duel. Ha, makhraj saya betul. Ha, bukan duel. Yes. One by one. Maka Ali bin Abu Talib mendatangi Amru dan meladeninya bertarung. Lagi satu ni, banyak melayannya bertarung. Okey. Hingga Allah membunuhnya melalui tangan Ali. Amru tadi lah, Amru bin Abu Wud tadi. Padahal dia termasuk salah seorang pemberani, masih salah pejuang kaum musyrikin. Senang yang kalah dengan Ali bin Abi Talib. Masa tu umur Ali berapa tahun? 9 campur 13 apa? 20. 22 campur lagi 5, 28 lebih kurang. Okey. So, masa Nabi masuk Islam, dia umur berapa tahun? 9 kan? 9 atau 10. Tambah 13. 22. Tambah 5. 27 tahun. Padahal dia termasuk salah seorang pemberani dan pejuang kaum musyrikin, sedangkan yang lainnya melarikan diri dari kelompok mereka. Syiar kaum muslimin itulah Hamim, mereka sekali tidak dapat pertolongan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan sambung lagi kisah ni akan datang biiznillah ta'ala. Sebelum bersurai, ada pengumuman kat sini, iaitu pengumuman berkaitan dengan jamuan makan malam Ihsan Taklim ni, iaitu projek pembangunan Ihsan Taklim, Majlis Ilmu dan Makan Malam. Isu dia macam ni, isu dia ialah ramai orang infak tapi ramai orang tak nak pergi jamuan ni. Okey. Ha. Jadi jauh eh. Mana jauh? Dekat Mainz. Palace of Golden Horses ya. Yeah? Sungai Besi je. Okey. So, Hotel of Palace of Golden Horses. Oleh Sheikh Ibrahim Meng, dia minta jemaah beli meja. Ada banyak lagi meja yang kosong ni. Kita baru terjual 60% baru. Ada 40% lagi. Sebab ini untuk menanggung atau menampung perbelanjaan. Seperti yang kita semua tahu, kita ada menghadapi banyak kesusahan ni dari pelbagai pihak. Biasalah, pihak-pihak ahli bid'ah, pihak-pihak semua. Dia tak mudah nak bagi kita. Ahli bid'ah buka sekejap dia dapat. Kita buka susah. Ha? Sebab musuh-musuh ni, jadi kita terpaksa ikut jalan. Dan kita pula tak nak ikut jalan-jalan yang haram tu, jalan bayar sana, bayar sini, bayar situ. Jadi kita hadapi banyak kesusahan. Jadi mengharapkan doa dan bantuan dari tuan-tuan semua agar dapat satu bangunan. Bangunan tu besar tuan-tuan, okay? Tiga tingkat, Ihsan Taklim. Ha, tak adalah sempit macam ni sekarang. Toilet pun terpaksa kongsi apa semua. Dan kemudian ada lengkap dengan ada gymnya, ada apa semua. Lepas kuliah boleh pergi gym pula. Haa, okay? Gym tu khas dari gym perempuan, gym lelaki. Ha, jadi tambah ilmu, tambah kesihatan, okay? Ada restoran bawah tu, tak pergi jauh-jauh lagi dah, okay? Simpul wallahualam, saya tak pasti dia kata. Ha? Tanya. Tapi yang pentingnya ialah supaya lebih selesa, lebih luas, eh? Dan juga kita sekarang kita sewa, jadi kita ada bangunan kita sendiri, lebih bebas. Kita boleh buat daurah, kita boleh. Sekarang bila nak buat daurah besar-besar tak boleh, susah. Kita masih buat kat masjid dekat luar apa semua. Okey. Jadi minta lah sangat-sangat tuan-tuan semua bantu kita punya projek ni agar lebih selesa. Tarikh dia 20 April.
Hari 20 April eh. Jadi boleh dapatkan tiket dekat kaunter eh? Tiket dekat kaunter. Taklah sangat tentang bantu kita ni. Okey. Kita sama-sama bantulah. Kita bantu bawakan kelas yang terbaik, ustaz-ustaz yang terbaik, pelajaran terbaik, dan tuan juga bantu kita untuk dapat tempat yang terbaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.